Ninca Kusumiji, kolom retensi Cienteng anu pernah di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, di papayasan kuruntah anu ngagu gunung tapi kenutupan ngamali recai anu muara ke kolam retensi. Eta runtah anu ngagu gunung teh nyembuangkeun bau anu nyegat, turamen jadi marga lantaran caah di lalawak Baleendah. Nyekos kitu kayaan kolam retensi Cienteng anu pernah di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Nincak usum ngijih kayanana matak pikal wangen. Samalah sawatara runtah tembong mapayasan kolam retensi. Dinamprona eta kolam retensi teh di papayasan ku gundukan runtah di sepanjang sisi situ. Eta runtah teh kareranana mangrupa runtah rumah tangga anu dipiceun kana saluran cai anu ngamalir ka kolam retensi alatan kurangna kasadar masyarakat lebah ngariksa kabersihan lingkungan. Cek salah seorang warga, Teddy, eta kayaan kolam retensi teh kawilang pikeleuwangeun alatan kurang kariksa. Lianti nyambuangkeun bau anu nyegak, eta runtah di kolam retensi teh, remen jadi marga lantaran caah di lelewak Baleendah nalika usum ngijih. Sampah kan sudah mulai ini, ada dampaknya ke sini mulai bau. Kalau dari kolam retensi agak jauh, mungkin yang berdekatan antara RW 27 sama RW 28. Emang sampahnya udah dari kapan itu banyak? Ini sampah udah lama. Itu baru dibersihkan atau gimana? Ya kemarin ada program Hari Bakti PUPR, tapi nggak ada istilahnya ada nggak ada apa action mau bersih-bersih dengan bersama masyarakat. Camat Baleendah memang Nur Jaman ngageing warga sangkan henteu maricen runtah sagawaya. Upama eta kabiasaan henteu dirobah, cai anu ngamalir ka kolam retensi bakal katutup kuruntah, turta bakal ngabalukarkeun musibah caah di sabudeureunana. Jadi secara umumnya mungkin ya kita himbau agar warga tidak membuang sampah sembarangan, baik itu di jalan-jalan protokol ataupun di selokan-selokan saluran air yang nanti akan masuk ke Sungai Citarum ataupun kolam retensi seperti itu. Rezitia Prasaja, Bandung TV.